Ki. Biler, stop. Hai. Ana. No, no. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Billar begitu menikmati liburan di Bali bersama Haris. Liburan yang mengasihkan, bekerja sambil liburan, menyelam sambil minum air. Tentu hal ini menjadikan dirinya gundah gulana karena dia tak bisa bertemu dan menatap wajah kekasihnya. Cintanya Lesti Kejora nan jauh ada di sana. Dia di Bali dan Lesti ada di Jakarta. Terlihat walaupun dia berlibur bersama sahabatnya Haris, namun tak pelak dia selalu terciduk konsentrasi pada HP-nya menghubungi sang kekasih nan jauh di Jakarta. Ya, kerinduannya kian memuncak karena sudah beberapa hari dia berada di Bali menghabiskan waktu berlibur sambil bekerja. Karena sekarang mereka juga masih menjadi gestar bagi kesebelasannya. Ya, sebentar lagi setelah mereka berkuda, tentu mereka akan main bola lagi di tempat di lapangan Bali United tentunya guys ya. Ya, hal inilah yang menjadikan liburan Billar semakin seru dan semakin cute karena dia tidak bisa menyembunyikan kerinduannya, kekangenannya pada kekasihnya. Begitupun Lesti yang ada di Jakarta. Betapa dia merasakan saat berjauhan dengan sang kekasih. Ya, dia di Jakarta, Billar di Bali. Tentu itu adalah ujian terberat dalam kisah cinta mereka berjauhan, namun hati tetap menyatu. Terlihat walau main bola di mana saja, Billar berusaha menyempatkan waktu ngechat dan menghubungi kekasihnya untuk sekedar memberikan kabar dan menanyakan gimana kabar kekasihnya di sana, apakah dia juga baik-baik saja seperti dirinya yang melewati masa kerja, pekerjaannya, profesionalitasnya di Bali. Ya, Dedek Lesti hanya bisa tersenyum saja dan mendoakan yang terbaik bagi kekasihnya dan jauh di sana. Tentu begitupun dengan para keluarganya. Namun Billar berusaha bersikap profesional sebagai gestar dari Avenger FC tentunya. Maka ya tak heran bila sekali-kali dia menggoda dan mengunggah video dirinya dengan Lesti seperti semalam yang menggoda Lesti dan mengeluarkan video pada tanggal 13 September lalu. Tentu hal itu adalah menunjukkan kekangenan, kerinduan pada pujaan hatinya itu. Ya, marilah kita selalu mendoakan agar sejuli ini nantinya bisa segera dipantaskan dan memantaskan diri untuk menjadi sepasang kekasih yang nantinya akan mengikat janji sehidup semati berdua selamanya hingga ajal memisahkan. Itu saja. Jadi
Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan pernah lagu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru tentang hubungan mereka berdua akan selalu kita suguhkan dan berikan pada kalian semua. Itu saja mungkin kabar di sore hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.